Bunda selalu berdoa semoga anak-anak Bunda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bagaimana anak-anak? Masih semangat ya untuk belajar online hari ini? Oke, Bunda cek dulu ya semangatnya. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Teladan aku siap. Oke, sudah siap semua ya anak-anak? Nah, agar anak-anak semakin siap dan bersemangat untuk belajar hari ini, Bunda ada sebuah pantun untuk anak-anak. Silahkan dengarkan pantun dari Bunda ya. Siang hari sungguh dahaga, sangat segar minum air kelapa. Mari asah pemahaman kita dengan mengerjakan kuis IPA. Ya anak-anak, hari ini kita akan mengerjakan kuis IPA. Materinya ada 3. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua, rotasi dan revolusi bumi. Dan yang ketiga adalah tata surya. Nah, sebelum mengerjakan kuis, Bunda akan mengajak anak-anak untuk berdoa bersama. Semuanya silahkan sikap berdoa. Hap! Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrohli sodari wa yasirli amri. Wahlul uqdatami lisani yafqahu qawli. Amin ya Rabbal Alamin. Nah anak-anak, sebelum anak-anak mulai mengerjakan kuis IPA hari ini, silahkan anak-anak untuk mereview terlebih dahulu materi IPA-nya ya. Materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ada di halaman 139. Materi rotasi dan revolusi bumi ada di halaman 175. Dan materi tata surya ada di halaman 203. Nah, setelah anak-anak mereview materinya, anak-anak bisa langsung mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Ingat ya, kerjakan kuis dari Bunda dengan semangat, sungguh-sungguh, dan teliti agar hasilnya dapat maksimal. Nah, Bunda berpesan kepada anak-anak untuk tetap menjaga sholat 5 waktunya, menjaga murojaahnya, menjaga sholat sunnahnya, dan tak lupa tetap membantu ayah dan Bunda di rumah ya. Nah, baik, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Tetap semangat anak-anakku, di teladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.